أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن بعد. إخواني في الله، فدا هذه أنا فاكي هذه إن شاء الله تعرف لك جدا من جراء الكتاب عن بدر الصديق رضي الله تعالى عنه، يأتي tentang Abu Bakar Siddiq lima yakin jihad soal wafat Nabi SAW. Itu saya cerita minggu yang lalu dalam membahas tentang perjuangan Abu Bakar Siddiq dalam peperangan melawan kafir di zaman Rasulullah SAW. Pada pagi hari ini insyaAllah saya akan membahas tentang perjuangan Abu Bakar Siddiq setelah wafatnya Rasulullah SAW dan beliau menjadi khalifah. Jadi disebut di sini yaqulu Anas bin Malik radhiyallahu anhu lama dunia Abu Bakar al-Saqifa wa kana al-adad wa kana al-ghad jarat Abu Bakar al-Mimbar wa qama Umar bin Khattab qibal Abi Bakar qabla Abi Bakar wa hamala Allah wa athna alayhi min al-wa'i wa min al-maqal wa tu Abu Bakar al-Saqif fi bay'at bin jadi khalifa yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berdiri dan dia berpidato setelah mengucapkan alhamdulillah, kemudian dia bersyukur dan memuji Allah SWT. Kemudian beliau berkata, ayuhan nas, in kuntum qultu lakum min amrin makhalatan ma kanat wa ma wajadtuha fi kitabillah wa la kanat ahadan ahadahu ilayya Rasulullah SAW. Yaitu Abu Bakar Siddiq waktu di Saqifah Bani Sa'idah, Umar bin Khattab waktu di Saqifah Bani Sa'idah, itu telah membayar kepada Abu Bakar Siddiq. Orang yang pertama yang bangun waktu itu yang dijatuh adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Dan orang yang pertama yang bai'at kepada Abu Bakar Siddiq yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Maka tadi pada harinya Umar bin Khattab mengatakan bahwa tadi malam atau kemarin siang saya telah berbai'at kepada Abu Bakar Siddiq. Dan itu pendapat saya. Kata tidak ada di dalam Al-Quran Al-Karim wala ada di Rasulullah SAW tentang itu. Walakin ini tentu itu harus anak Rasulullah SAW terjadi di Ramona. Tapi saya lihat bahwa Rasulullah SAW sudah wafat. Itu kira-kira kita kira-kira kita pastikan bahwa Abu Bakar yang menjadi khalifah setelah Abu Bakar setelah Rasulullah SAW. Maka saya memberanikan diri itu berbaiat kepada Abu Bakar Siddiq. Wain Allah mengapa kamu berkata dan Allah SWT telah meninggalkan kepada kalian yaitu Al-Quran Al-Karim. Yang mana Al-Quran Al-Karim ini dihidupi Allah dan Rasulullah SAW. Di situ terdapat petunjuk dari Allah dan Rasulnya dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Apabila kalian memegang teguh kepadanya kepada Al-Quran, kalian akan mendapat hidayah dari Allah SWT. Menolak jamaah umum ala milikum dan masalah dalam menyatukan kalian mempersatukan kalian yaitu di antara pemimpin yang paling baik di antara kita yaitu Abu Bakar Siddiq sahih Rasulullah SAW yaitu temannya Rasulullah SAW dan yang senyum itu makin khor takumu kebayu dia adalah sahabat Rasulullah SAW yang mana ketika kedua orang itu di Ghor, Ghor Hirok, Ghor Khawr, mereka berhijrah kepada Mekah, Madinah, maka berdirilah dan bai'atlah kepadanya. Abu Umar bin Khattab menyuruh orang-orang muslimin yang bai'at kepada Abu Bakar Siddiq dan kemudian datang kepada Rasulullah seluruhnya dari Al-Muhajiri wal Ansar semua sepakat bahwa Abu Bakar Siddiq lah yang patut menjadi khalifah maka dia jadi bai'at. Kemudian bangun Abu Bakar Siddiq dan dia pidato. Dia mengatakan dalam pidatonya waktu diangkat sebagai khalifah tidak panjang lebar. Jadi angkat itu apa namanya singkat, singkat tiga menit saja atau lebih kurang. Dia mengatakan ayuhan nas ini berdiri kuali kuali berdiri kum. Saya akan menjadi pemimpin kalian pada saya akan terbaik antara kalian. Kalau Allah mengatakan Abu Bakar Siddiq dia adalah orang yang kuat. Dia menyatakan, kalian telah melirik aku sebagai khalifah
Sejagat aku adalah orang yang tidak terbaik di antara kalian. Poin asas ini adalah kalau Allah Rasulullah dan kita tahu tahu bahwa dialah orang yang terbaik kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Poin asas itu bayangkan apabila saya menjadi khalifah yang baik, maka tolonglah aku. Poin asas itu bayangkan apabila saya salah, saya masih atau no, saya beri dan nasihat. Asasku amanah, yang jujur itu adalah amanah. Mungkin kisianah, dan kisah itu adalah kisianah. الضعيف بكم طويل عندي حتى ارجع عليه لحقه ان شاء الله والقوي بكم ضعيف عندي حتى اخذ الحق منه تقول كبنارا لماذا ادرك الشديد يجيبوا كبنارا ولو قلت يا مولى الصغار فبك يا مولى يا حرص الوقوف كان الضعيف والعظمى لماذا ابو بكر يقول لي القوات ابا بلا حق في حقه في حقه itu ukuran agama suci. Al-Haq, dua, mizan. Kebenaran itu adalah mizan. Bukan menurut orang do'i, selalu menurut orang do'i, dan tentu orang-orang wahid selalu dijadi apa di pihak kebenaran. Dan tentu orang yang do'i itu di pihak yang benar, tidak tentu. Sebab ada segala kata-kata banyak seperti itu. Dia selalu melihat kepada orang yang lemah. Dan benar itu. Bukan semua orang yang lemah itu benar. Dia Kristen berbuat kesalahan. Maka ukuran yang benar buat Abu Bakar itu kejujuran itu al-haq yang benar. Al-haq yang Abu Bakar sedikit. Apabila seorang pembesar dia boleh harus dihukum. Yang juga al-da'if ukuran Abu Bakar sedikit yaitu al-haq kebenaran. Kemudian dia berkata Abu Bakar sedikit. والقوي فيك ان شاء الله لا تقوم سياسه سبيل الله الا فرحب الله بالذل ابدا سبحان الله من جلد سياسه سبيل الله في احد هنا على الله سبحانه يا كان في باي يجد هنا على الله سبحانه ولا تسيء الفاحشه لقوم قط الا امرهم الله بالبلاء كان في ada sesuatu kemungkaran kemaksiatan itu di suatu negara kecuali dia akan ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala البلاء yaitu apa namanya musibah. Apabila Pak Syahu, maksiatu, merajalela itu ke negara, Allah Taala akan menimpa ke negara itu yakni bala, yaitu musibah yang besar. Afi'uni ma'atakullah wa rasulullah. Kalian taatlah kepada aku selama aku taat kepada Allah dan Rasulnya. Apabila saya tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, saya bermaksiat, maka kalian tidak wajib mata'afi aku ya Allah suci bila Allah wa Rasulullah kalau ta'afan di'amukum saya tidak berhati untuk kau kalian ta'afi umum ila sholat itu ya alhamdulillah maka berdirilah ayo kita mengucapkan sholat ya alhamdulillah mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada kalian semuanya ini adalah khutbah Allah suci berkuti angka sebagai khalifah tidak kali yang lebar tapi isinya mendalam. Isinya luar biasa. Itu yang penting. Kemudian Abu Bakar Siddiq setelah dia menjadi khalifah tiga hal yang dibuat oleh Abu Bakar Siddiq yang dicatat dalam negara, dalam sejarah. Yaitu bahwa Abu Bakar Siddiq ini memimpin negara Islam untuk 2 tahun 3 bulan saja. Tapi perbuatannya luar biasa. Pertama yang dibuat oleh Abu Bakar Siddiq yaitu pertama tiga hal yang dibuat oleh Abu Bakar Siddiq. Pertama yaitu Harbul Murtadin, memerangi orang-orang murtad. Ketiga, jama' Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an dijadikan ala Abu Bakar bin Mas'udin wahid. Yang keempat, yaitu yang ketiga, yaitu Abu Bakar bin Bada' Al-Qur'an, yaitu mulai Abu Bakar membuka kota-kota di negara-negara dunia ini. Mulai dari Abu Bakar bin kita telah mengetahui bahwa waktu Rasulullah s.a.w. wafat, itu seluruh jaziratul Arab di tangan Rasulullah s.a.w. Dan orang-orang di Jazirul Arab bisa dikatakan seluruhnya masuk ke dalam agama Islam. Tetapi waktu mati Rasulullah SAW, mereka murtad banyak dari Qabail Arab murtad. Wal murtad di nama'an. Dan orang yang murtad itu dua, ada dua macam. Yang pertama, dia tidak mau melunasi zakatnya. Melaksanakan zakat tidak mau, tapi dia berbuat dalam hati. Dia jadu Allah, Allah, Muhammad Rasulullah. Dan mereka sholat, dan mereka puasa, dan mereka pergi haji.
tetapi zakat tidak mau memberi. Karena zakat ini mereka mengatakan bahwa ini adalah untuk Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sudah meninggal. Bagaimana kita memberi zakat kepada orang yang sudah meninggal? Dan murtad yang kedua, yaitu mereka tidak percaya sama Islam, keluar dari Islam. Dan bahkan sebagian dari mereka, yad'una al-nubuwwah, mereka mengaku dirinya Nabi. Seperti Al-Aswad al-Ansi, seperti Talha al-Asadi, seperti Sajjah sendirinya. Seorang perempuan bernama Sajjah dari Bani Tamim, dia mengaku dirinya Nabi. Dan juga Talha al-Asadi. Wa al-Aswad al-Ansi, Al-Aswad al-Ansi dia datang dulu di zaman Rasulullah SAW. Rasulullah sebelum mati, dibunuh dia oleh salah satu dari teman-temannya yang masuk ke dalam agama Islam yang tidak ikuti dia. Namanya Fayrul. Dibunuh dia. Ya Rasulullah SAW sebelum mati dia sudah bilang sama sahabat-sahabatnya bahwa Al-Aswad al-Ansi telah terbunuh di Yaman. Sebelum mati Rasulullah mungkin 1 minggu dia mengatakan demikian. Kemudian Talha al-Asadi setelah Rasulullah SAW meninggal dia ijazah nubuwwah, dia mengaku dirinya Nabi. Dan juga sejak sendirinya. Kemudian waktu meninggal Rasulullah SAW itu Abu Bakar Siddiq bersepakat dan tekad untuk memerangi orang-orang murtad di Yaman. Umar bin Khattab datang menasihati hati dia, ya Abu Bakar, dengan ketahuan dan dalam keadaan lemah Rasulullah SAW baru meninggal. Kemudian kita Rasulullah sebelum meninggal itu sudah menyiapkan pasukan untuk memerangi negara Romawi yang dipimpin oleh Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Usama bin Zaid waktu itu masih kecil, umurnya tidak sampai 18 tahun. Mungkin 17 tahun. Tetapi diangkat oleh Rasulullah SAW menjadi panglimanya. Maka ada di antara orang-orang muslimin yang tidak senang Usama yang menjadi pemimpin. Karena dia masih kecil. Tapi Rasulullah SAW asar Rasulullah SAW dengan sungguh-sungguh harus Usama yang menjadi pemimpin. Usama ini anaknya Zaid bin Haritha, penyintai Rasulullah SAW, hizbi Rasulullah SAW, dicintai oleh Rasulullah SAW, Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha terbunuh syahid di Mu'tah, perangan Mu'tah. Nah ini anaknya angkat oleh Rasulullah SAW untuk membalas kekalahan ayah, apakah kematian ayahnya tadi. Jadi Usama ini adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW, di antara orang anak-anak yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Maka dia dijuluki hizbi Rasulullah SAW. Dan orang-orang murtad ini banyak dari kebanyakan orang murtad. Jadi Abu Bakar Siddiq ini menjadi khalifah, dia dimuji oleh Allah SWT dengan dua musibah yang luar biasa. Pertama yaitu orang Ghabail Arabiyah, banyak di antara Ghabail Arabiyah ini keluar dari agama Islam. Dua, saya tadi sebutkan tadi dua, apa namanya, bagian tadi. Maka Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasul, ya Abu Bakar, kalau kita memerangi ini semua, hancur kekuatan kami. Saya Allah SWT tetap asor, dia bilang, harus saya memerangi. Tanya Umar bin Khattab, orang-orang itu yang satu yang tidak mau melaksanakan zakat saja, buat dia melaksanakan 4 arkan ritual, masa kita bingung? Mereka mengatakan, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kami Abu Bakar, demi Allah. Barang siapa yang jalur memberi kepada Rasulullah, iqala ta'ir, yaitu ikatan tali, itu diikat unta, yani harganya tidak ada harganya sama sekali. Apabila mereka sekarang tidak mau melaksanakan itu memberikan kepada aku, aku terangi dia. Jadi apa yang jauh dilaksanakan kepada Rasulullah SAW harus dilaksanakan untuk saya. Lalu Khattab untuk melihat Abu Bakar yang luar biasa anunya itu kemauannya, maka Umar bin Khattab tahu bahwa kebenaran di apa namanya di atas Abu Bakar sedikit di bahwa Abu Bakar ini dalam keadaan kebenaran, yang dia benar kemauannya. Maka Umar bin Khattab itu apa dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq, oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian dan juga Rasulullah waktu meninggal Rasulullah SAW itu anaknya Fatimah radhiyallahu taala anha, dan Fatimah ini adalah orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW, anaknya meminta warisan. Fajar Rasulullah punya tanah di Khaibar namanya Fajar. Dia mengatakan, saya minta warisan dari ayah. Tapi Abu Bakar tidak ada warisan, alam dia la yuras, la yuwaris. Abu Bakar Siddiq pernah mendengar Rasulullah SAW mengatakan bahwa inna ma'asyarul anbiya la yuwaris ma tarabtahu sadaqah.
apa yang kita tinggalkan sedekah untuk orang-orang muslim. Maka Abu Bakar Ashar, itu Fatimah minta hartanya dari ayahnya, dia mengatakan, aku rugi ini. Tanya kepada aku, minta kepada aku, aku akan kasih semua permintaan dari aku kepada Abu Bakar. Tapi kalau dari Rasulullah, sebetulnya adalah perintah dari Rasulullah, harus saya melaksanakannya. Bagaimanapun, ala demi Allah, saya telah mendengar Rasulullah SAW. Nahnu ma'asyarul anbiya' ila al-maghrib. Kullu ma tarakna'u sadaqah. Kau minta dari aku, saya berikan, katanya Abu Bakar Siddiq. Dari uang itu, Abu Bakar. Minta berapa pun saya kasih. Tetapi, hartanya Rasulullah SAW, itu adalah sedekah. Bagaimana hebatnya Abu Bakar Siddiq RA. Ia adalah seorang yang lemah lembut dahulu. Apabila mendengar Al-Quran, menangis. Tetapi waktu dia menjadi khalifah, menjadi orang yang tegas, yang luar biasa. Maka, orang-orang murtad pertama yang dikirim oleh Abu Bakar Siddiq, yaitu kepada orang-orang murtad, untuk memerangi orang-orang murtad. Dikirim sama Abu Bakar Siddiq pasukan. Setiap pasukan ada pemimpinnya, 11 pemimpin. Setiap ikut. Memerangi sana dan merangi sini, dan semua berhasil. Dan Khalid bin Walid, radhiyallahu ta'ala anhu, dia yang memimpin waktu itu harbi murtadin dengan Musaylamah al-Kadzdzab. Bani Hanifah, di Yamamah, sekarang di Riyadh. Dia paling besar, yang paling kuat, yang paling hebat. Maka terjadi peperangan yang dahsyat yang luar biasa yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Di situ banyak sahabat-sahabat Rasulullah yang akal Quran syukur. Di situ. Dalam peperangan ini, seluruh pasukan Islam menang waktu itu. Dan bangsa Arab dan seluruh jaziratul Arab takluk lagi di bawah naungan Islam. Amma Asad al-Asad atau Talhah al-Asad itu dia tawbah nasuha. Jadi dia masuk lagi ke dalam agama Islam, wa hasra Islam, dan dia adalah Islam yang baik, yang bagus. Yakni dia berbuat setelah itu perbuatan yang luar biasa terhadap Islam, Talhah ini. Amma sejak seminia juga dia bertobat dan dia masuk ke dalam agama Islam lagi. Jadi Abu Bakar Siddiq berhasil memerangi orang-orang murtad ini. Setelah Abu Bakar Siddiq melihat bahwa banyak di antara sahabat-sahabat Rasulullah yang hafal Quran gugur di peperangan ini, Abu Bakar Siddiq berpikir bahwa kita harus menjemah Al-Quran, mengumpulkan yaitu Al-Quran. Yang mana Al-Quran ini dahulu di sujud rijal, di hati-hati sahabat Rasulullah SAW yang diapal oleh banyak sahabat Rasulullah. Dan juga banyak di atas sahabat Rasulullah mempunyai ayat-ayat Quran yang ditulis oleh mereka itu. Dahulu tidak ada kertas, ditulis di ada daun-daun, daun yang kering. Pak Al-Qumas, ini yang sudah jelek, apa namanya? Kain yang sudah dipakai yang jelek, yang putih itu. Kemudian ihram, yaitu dari tulang-tulang. Itu ditulis di situ. Sebagian dari juga al-aqim, al-jilid, apa namanya? Kulit. Maka sebagian dari sahabat Rasulullah SAW punya surat al-Baqarah, ini punya surat ini surat ini. Al-Baqarah Siddiq mengangkat Zaid bin Thabit, sahabat Rasulullah SAW, radhiyallahu ta'ala anhu, Zaid bin Thabit pun dia untuk mengumpulkan itu. Apa Al-Quran? Maka dikumpulkan Al-Quran itu dalam waktu satu. Dipegang oleh Al-Baqarah Siddiq. Setelah mati Al-Baqarah, dipegang oleh Umar bin Khattab. Setelah mati Umar bin Khattab, dipegang oleh anaknya Hisham. Waktu Umar bin Affan jadi khalifah, dia bilang Umar bin Affan, dan itu ditulis banyak berapa biji, kemudian dikirim ke negara-negara Islam. Itu supaya qiraat orang-orang Islam itu satu yang kita belajar sejarah ini. Karena dahulu macam-macam qiraat itu. Di asal qabilah. Qabilah Bani Tamim kalau membaca ini gini, ini. Seperti kita dengar sekarang al-qiraat as-sab'a al-qiraat al-ashra. Itu. Sekarang wubuha, ada sebagai bangsa Arab tidak mengatakan wubuha walaupun wubuhi. Maka itu terjadi di zaman Umar bin Affan, kefanatikan. Bahwa ini yang benar, aku yang benar, ini yang benar. Maka Umar bin Affan itu lah. Kita harus membaca qiraat yang dibaca oleh Rasulullah SAW, qiraat hafiz. Quran yang kita tahu kita. Terjadinya zaman Abu Bakar Siddiq di zaman Al-Quran. Ini perbuatan Abu Bakar Siddiq yang paling hebat. Kemudian yang apa namanya
si Rasulullah SAW telah mengirim setelah itu cek bersama dilaksanakan juga oleh Rasulullah Abu Bakar Siddiq memerangi orang-orang Romawi dan berhasil Usama bin Zaid memenangkan peperangan ini yang luar biasa. Jadi sekarang ini negara-negara takluk di bawah naungan Islam, yaitu negara-negara Arab dan Jazirah Arab ini. Kemudian Abu Bakar mulailah ia Bad' al-Fudul, yaitu apa yang memerangi orang-orang kafir yaitu Persia dan negara Romawi. Abu Bakar Siddiq mengirim dua pasukan langsung ke Persia dan ke Romawi, negara Syam dan di Irak. Yang di Irak dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Pasukan Khalid bin Walid yang Irak telah berhasil memenangkan beberapa peperangan. Mulai Khalid bin Walid mengambil tanah-tanah itu di berhasil tanah-tanah itu dikuasai oleh Khalid bin Walid. Sudah banyak di Irak dia berhasil. Di Romawi, di negara Syam, empat panglima dari sahabat Rasulullah SAW. Yaitu Abu Ubaid bin Jarrah, kemudian Syarahbir bin Hasanah, Amr bin Al-As, Waziyah bin Abi Sufyan. Empat-empatnya ini dari sahabat Rasulullah SAW di negara Syam. Di negara Syam sana, mereka tidak berhasil memerangi orang-orang Romawi. Jadi mereka tidak bergerak gitu. Maka Abu Bakar Siddiq mengirim surat kepada Khalid bin Walid. Jauhkan dia ke Irak, pergilah ke negara Syam. Bantulah saudara-saudara di sana. Maka Khalid bin Walid meninggalkan Irak, dia pergi ke negara Romawi. Dan Khalid bin Walid ini telah memimpin banyak peperangan. Di zaman jahiliyah, di zaman Islam. Belum pernah kalah yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Tetapi Khalid bin Walid ini Rasulullah Ta'ala anhu masa di atas ranjang. Dia mati di atas ranjang. Bukan di dia bismillah. Maka dia waktu mati itu dia mengatakan, ini adalah kejahatku. Ini buat Allah Nina Ma'roka. Saya telah berjuang 80 lebih peperangan. Saya pemimpin. Walau di jasadku ini tidak ada yang utuh. Semua tusukan pedang sama tusukan tombak, katanya Khalid bin Walid. Cacat bacanya ini dari kepanan. Wahai anaza, kata sekarang saya mati. Wahai anaza amutu kama yamutu al-ba'ir. Falanama ta'ir al-jubana. Sudah diinginkan oleh Khalid bin Walid, dia mati di dalam perang. Syahid. Tapi dia mati di atas ranjang seperti unta, katanya dia. Katanya Khalid bin Walid. Itu adalah Allah SWT menulis di Lauhul Mahfuz bahwa Khalid bin Walid akan mati di atas ranjang. Padahal dia adalah orangnya. Kemudian Khalid bin Walid menuju ke negara Romawi untuk membantu sahabat-sahabatnya. Jadi maka Khalid bin Walid mengatakan kepada empat panglima ini sahabat Rasulullah SAW bahwa kita akan memimpin giliran dengan Khalid bin Walid. Sekarang saya besok kamu adalah saya apa namanya bolehlah kepada aku ya ini orang-orang itu membolehkan Khalid bin Walid untuk memimpin kali ini. Saya memimpin kali ini peperangan ini antara Romawi yang pertama kali. Maka mereka membolehkan Khalid bin Walid sebagai panglima. Maka diatur oleh Khalid bin Walid tentara Islam ini. Karena tentara ini apabila dia jujur tidak memerangi musuh-musuh Allah, itu nanti dia akan malas. Semangat akan turun. Lama-lama akan turun, tidak ada sudah. Makan tidur lebih kecil dengan itu. Tidak perang. Maka Khalid bin Walid datang menyiapkan tentaranya dan diatur tentaranya. Maka terjadilah peperangan yang dahsyat di negara Arab. Di negara Islam. Yaitu Ma'rakat Al-Yarmuk. Itu peperangan Al-Yarmuk yang masyhur di dalam sejarah. Antara orang Muslimin dan orang-orang Romawi. Orang-orang Romawi waktu itu ada tuh. Ajat mereka, jumlah mereka antara 200-500 ribu, 400 ribu. Padahal pasukan Khalid bin Walid mempunyai 40 ribu saja. Terjadi peperangan yang luar biasa yang dahsyat yang dimenangkan oleh Khalid bin Walid waktu itu. Yang mana Raja Romawi, Heraklius waktu itu? Dia di kota Hamas di Suriah sekarang ini. Dia datang mengunjungi kota Hamas
Basuriya ini dulu semua di bawah naungan Romawi. Dia duduk di situ. Waktu dia dengar, Hasyim Nusana bahwa pasukannya kalah dengan pasukan Khalid bin Walid. Dia mengatakan, wida'an Suriya, wida'an. Yes. Selamat tinggal Suriya. Selamat tinggal, sudah saya tidak akan jatuh lagi ke sini. Dia tahu bahwa tidak bisa dia menguasai negara Syam lagi. Bukan seperti dahulu. Kalau dahulu, itu dia musuhan dengan Persia. Dalam peperangan, itu kadang-kadang Romawi menang, kadang-kadang Persia yang menang. Apabila panahnya itu dikuasai oleh orang-orang Persia, itu hari-hari masih punya harapan bahwa tanah itu akan ada rebut lagi. Tapi kali ini tidak punya harapan dia sudah. Tidak tahu dia. Kalau itu benar. Karena waktu datang, Rasulullah SAW itu Jahyatul Kalbi membawa suratnya Rasulullah SAW kepada Kaisar yang saya sebutkan, yang saya dahulu ceritakan di dalam Sahih Al-Bukhari. Itu bahwa Rasulullah mengutus Jahyatul Kalbi untuk memberi surat kepada Heraklius waktu itu. Mengajak dia untuk masuk ke dalam agama Islam. Itu hampir-hampir Kaisar itu Heraklius masuk ke dalam agama Islam. Dia tahu bahwa Umar itu adalah Rasulullah SAW. Karena kedudukan, dia tidak mau enggan dia. Karena apabila dia masuk ke dalam agama Islam, rakyat akan berontak, akan dibunuh dia. Maka dari ini dia mengatakan, wida'an Suriya, wida'an dari Qa'a Ba'dahu. Saya tidak akan datang lagi ke sini. Dia tahu bahwa ini datang kebenaran. Dia mengatakan kepada Suriya, wallahi dia bilang, inna bin amri kahad ala Rasulullah SAW, ini akan datang ke Suriya sini nanti. Jadi negara Umayyah akan dikuasai oleh Islam nanti akan suatu hari. Tahu itu Rasul. Maka dia mengatakan Tuhan mesti tinggal Suriah. Dia tidak akan kembali lagi. Dia dimenangkan oleh Khalid bin Walid di peperangan itu. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq juga mengirim pasukan ke Irak dan memerangi orang-orang Persia di sana. Biqiyadah Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Tetapi kemenangan Al-Yarmuk ini waktu dimenangkan oleh orang-orang Islam waktu itu. Itu Abu Bakar As-Siddiq sempat dia mendengar bahwa pasukan Islam telah menang di peperangan Yarmuk. Maka dia sangat gembira. Setelah itu mati Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Suratnya waktu diterima oleh Khalid bin Walid, surat dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memberitahu bahwa Abu Bakar As-Siddiq telah meninggal dunia. Itu persis waktu orang-orang muslim memenangkan peperangan itu, Yarmuk. Kemudian dalam surat itu surat Umar bin Khattab kepada Khalid bin Walid mengatakan bahwa saya telah memecat engkau dan saya menggantikan Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa? Karena Khalid bin Walid ini adalah panglima yang tidak pernah kalah. Dan banyak orang di antara orang-orang muslimin menyanjung dia ke atas. Allah seakan-akan dia itu tidak ada duanya. Umar bin Khattab membuktikan kepada dunia bahwa tidak ada orang tidak kalah dari Allah SWT. Dan agar Khalid bin Walid tidak sombong, maka dikeluarkan oleh Khalid bin Walid diganti oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka ada orang-orang yang menjadi makzum waktu dalam sejarah tersebut. Dari kabilah Khalid bin Walid itu berkumpul dan mereka sakit hati mereka karena Khalid bin Walid dipecat. Maka mereka mengatakan kepada Khalid bin Walid seakan-akan untuk menjadi kubu sendiri. Jadi menantang apa namanya perintah Umar bin Khattab ini. Maka Khalid bin Walid mengatakan bahwa saya ini ana uharif laysa li ajli Umar. Saya berperang ini bukan untuk Umar. Saya berperang uharif bisa dibilang ajli Allah SWT dan Allah SWT. Jadi saya panglima, saya jadi prajurit biasa, itu adalah tidak apa-apa buat saya. Yang penting saya berjuang di jalan Allah SWT. Ana la ujahid bisa dibilang Umar. Saya bukan berjuang di jalan Umar, tapi ana ujahid bisa dibilang. Saya jadi panglima atau saya jadi tentara biasa itu tidak masalah buat saya dengan Fadil Wali. Yang penting saya berjuang di jalan Allah SWT. Begitulah dulu ashab Rasulullah SAW. Ulubun, sofiyatun, khaliyatun minal hikmi wal hasad. Hati yang murni, yang bersih, yang tidak ada di dalamnya hasad atau hikmi atau kaza atau kaza. Dan sempat Fadil Wali datang ke kota Madinah dialog oleh Umar bin Khattab dengan Umar bin Khattab. Tiba-tiba Rasulullah SAW dihadapan khalayak yang besar yang banyak tentang hal ini.
Maka Khalid bin Walid tunduk kepada perintah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dan orang-orang muslimin pun mengatakan bahwa Umar lah yang benar. Di jalan itu. Kemudian setelah ya Rasulullah Abu Bakar Siddiq pernah mengatakan aqimat al-insa an tajid bi dhilhum mithl Khalid bin Walid. Perempuan-perempuan muslimin atau perempuan mandul tidak bisa melahirkan seperti Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala. Mandul tidak bisa orang menjadi apa memberi atau perempuan melahirkan orang seperti Khalid bin Walid. Hebatnya seperti itu tidak ada, tidak ada tandingannya. Abu Sulaiman, dia yukna bi Abu Sulaiman, sabaq Khalid bin Walid. Tetapi walaupun Abu Bakar Siddiq ini orang yang begitu hebatnya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang taat kepada Allah dan Rasul yang luar biasa. Waktu dia menjadi pemimpin, dia adalah orang yang pemimpin yang soleh, yang jujur, yang adil. Dan tempoh 2 tahun 3 bulan, dia telah berhasil menguasai banyak negara-negara Romawi dan negara-negara Persia. Itulah pertolongan dari Allah SWT sebagai hamba yang soleh. Apabila suatu negara ini dipimpin oleh orang soleh seperti ini, Allah SWT menurunkan al-barakat di mustamai wal-ard. Pada suatu hari, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengajarkan di masjidnya sana, di Suria, di Damaskus, kepada murid-muridnya, seorang alim besar Ibnu Qayyim, muridnya Syekhul Islam bin Taimiyah, yang sejati. Kemudian salah satu dari muridnya mengatakan, ya Imam, wahai Imam, kenapa kita tidak mempunyai pemimpin seperti Umar bin Abdul Aziz rahimahullah? Umar bin Abdul Aziz ini adalah pemimpin Bani Umayyah, seorang adil, seorang zahid, seorang soleh, seorang mujaddid, awal mujaddid di Islam. Wah, Umar bin Abdul Aziz. Maka banyak di antara ulama-ulama orang-orang muslimin mengatakan bahwa Umar bin Abdul Aziz itu adalah kelima khulafa ar-rasyidin. Kenapa kita tidak mempunyai pemimpin seperti dia? Katanya Ibnu Qayyim, jika mimpi kalian mempunyai pemimpin seperti Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz, apalagi Abu Bakar wa Umar. Pemimpin itu sesuai dengan rakyatnya. Katanya Imam Ibnu Qayyim, apabila rakyatnya baik, itu pemimpinnya baik. Karena dia akan memilih orang yang baik. Maka pada suatu hari, ada seorang korikiyun dari Khawarij pergi ke Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ya Ali, ya Khalifatul Muslimin. Kenapa di zaman Abu Bakar wa Umar, kok negara Islam ini tentram, maju, tidak ada gejolak seperti di zaman itu, zaman Uthman, awakhir zaman Uthman, terakhir zaman Uthman. Apa dijawab oleh Ali bin Abi Thalib? Ini adalah muridnya Rasulullah SAW, bagaimana jawabannya dia? Dia bilang, karena Abu Bakar Siddiq wa Umar bin Khattab itu jadi pemimpin, rakyatnya aku dan Umar dan Abdul Uthman. Rakyatnya saya dan Uthman. Waktu saya jadi pemimpin, Uthman jadi pemimpin, rakyatnya seperti engkau ini. Jadi Ali bin Abi Thalib. Maka kejolak ini di mana-mana. Hagala. Jadi sesuai dengan rakyat, untuk Umar. Rakyat Amerika senang sama apa? Bidang film. Persidennya bidang film. Reagan. Dan banyak, apa namanya, gubernur-gubernur di Amerika bidang film. Senang mereka senang. Idolanya orang bidang film. Buat apa? Sesuai dengan rakyatnya. Kalian pikir sekarang apa bila Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu datang ke Indonesia ini. Tapi lihat umum dia mengajukan tidak berpikir. Tidak ada orang yang memilih Umar bin Khattab bila sisi. Sesuai dengan rakyat. Jadi pemimpin itu sesuai dengan rakyat. Kalau bila rakyatnya bagus, pasti pemimpinnya sudah bagus. Perhatian. Maka Al-Imam Bukhari yang dalam mimpi kalian mendapatkan apa pemimpin seperti Umar bin Khattab. Ini dulu ini zaman Ibnu Qayyim yang sebelumnya 100 tahun, 200 tahun masih orang muslimin, masih Masya Allah, masih baik-baik. Kalau dibandingkan dengan sekarang. Nah, maka dengan itu saya mengatakan bahwa bagaimana baiknya Abu Bakar ini. Bahwa seorang soleh yang jahil, itu pun justru luar biasa takutnya sama Allah SWT. Takut Abu Bakar Siddiq itu. Kepada Allah SWT. Dia mengatakan, ya Allah, saya bisa jarak untuk obat-obat untuk jalan. Alangkah baiknya kalau aku ini menjadi
sebuah pohon. Kemudian dipotong pohon itu kemudian dipakan oleh manusia. Dan tidak ada Abu Bakar yang di dunia sama sekali. Lebih baik. Karena dia takut dengan sikap Allah SWT yang mutiama. Orang yang seperti ini yang dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga. Yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Takutnya luar biasa kepada Allah SWT. Maka dari itu akan di Rasulullah SAW. Apabila diberi kabar gembira kepada sahabat-sahabatnya itu bahwa engkau adalah orang yang baik atau engkau adalah termasuk orang yang masuk surga, itu imannya bertambah. Seperti Allah bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, di rasa ketika itu waktu dia memberi kepada Rasulullah SAW itu banyak dari hartanya. Kemudian Rasulullah SAW nukalib dibalik-balikkan uang dari dananya, itu senangnya Rasulullah mendapatkan ini sebab mereka dalam keadaan susah waktu itu untuk memerangi orang-orang Romawi. Mereka tidak punya uang yang cukup, makanan yang cukup, maka diberi oleh Uthman bin Affan. Itu Rasulullah SAW menyatakan, "Ma dharra Uthman ma'amila ba'dal yawm." Artinya apa yang diperbuat oleh Uthman semenjak hari ini tidak dihisab oleh Allah SWT. Maka dengan omongan ini, Uthman bin Affan berbuat baik. Uthman Allah SWT. Perbuatannya tambah hebat. Kalau sejarah umpamanya orang dikasih kabar seperti itu oleh Rasulullah SAW, ya misal kita orang ini, imannya seperti kita ini, kok kalau gitu anak berbuat segala macam yang sudah dicatatkan Allah SWT. Anak berbuat demikian, iya. Tapi sebaliknya apa di Rasulullah SAW. Kemudian, Abu Bakar Siddiq mengatakan dalam pidatonya, hasibu anfusakum wa la tahasadu. Hisablah kalian. Yakni maksudnya, kalian ini harus menghisap kalian diri sendiri. Sebelum kalian nanti dihisap oleh Allah SWT yang berkiamat. وَلَيَدْعُوا قَوْمٌ عَجْيَاتِ جَبِلِ اللَّهِ إِلَّا بُرَحْمُ اللَّهُ بِالْفَقَرِ. Dan tidaklah suatu bangsa meninggalkan jihad di sabili Allah kecuali ditimpa oleh Allah SWT kefakiran. Fakir. وَلَتَعَرُوا أَلْفَحِزَ بِقَوْمٍ إِلَّا أَمَّهُمُ اللَّهُ بِالْفَلَاتِ. Dan tidak ada al-fahiza yang maksiat merajalela suatu negara kecuali dia akan ditimpa murka oleh Allah SWT, timpa bala oleh Allah SWT. Dia sekarang sedang terjadi di negara-negara Islam atau di negara kami, yaitu karena merajalela al-maksiyah, bisyirk billah, wal-bidah, maka Allah SWT menurunkan azabnya. Tapi orang tidak sadar, hujan yang luar biasa suyur, selesai itu banjir, tanah longsor, gempa bumi, kemudian peperangan di sana dan di sini. Itu dari perbuatan kami. Kita diperingati oleh Allah SWT, tapi tidak ada yang sadar. Kalau kita mengatakan demikian, mereka mengatakan orang di gejala alam kok. Tidak ada hubungannya dengan itu. Subhanallah. Ini perbuatan kami. Allah SWT, Rasulullah, zaman Rasulullah, zaman tabi'in. Tidak dengar kita orang hal-hal seperti itu. Kira mereka adalah orang-orang yang baik. وقال أبو بكر الصديق أما تعلمون أنكم تغدون وتروحون في أجل من أجل المعلوم كالين من أفر كالين إذا من أطرحوني فهو كالين فرسي دم داتن من فرسي دم داتن إنتو كالين إنتو إكاسي سمع الله سبنطارة لدنيا إنه فهو أجل كالين أكن داتن كما عفل البصري رحمه الله تاجي إسر تاجي بسار كن فصي فقاتك يا بني آدم وي بني آدم إذا مر يوم مر بعضه أو apabila tidak takut sayyoma sekarang engkau sekarang hari apa ini hari Selasa besok hari Rabu lewat hari Selasa itu adalah sebagian dari umurmu seakan-akan bagian dari tubuhmu ini hilang sampai mati gitu. Maka dibilang wala khairan fi qawlin la muradu bihi wajh Allah, tidak ada kebaikan suatu orang mengucapkan omongan bukan untuk Allah SWT. Wala khairun bima la yufaqu sabilillah azza wa jalla. Dan tidak ada barakatnya sebuah atau mal harta apabila tidak diinfakkan di sabilillah. Tidak ada gunanya. La khair fi malin, walaupun harta banyak tetapi dilayunkan di sabilillah. La khair fi, tidak ada gunanya. Wala khairun bima yaqlubu ja'alu himma. Wala khairun bima yaqabu billahi yawma tala'im. Dan orang ini tidak ada kebaikan apabila dia tidak takut kepada Allah SWT
yakni lauhat talaqin Allah tidak dicelah oleh manusia. Dia takut celahan manusia. Dia takut dengan Allah SWT. Dia melaksanakan sunnah utamanya ini. Kemudian dicelah oleh manusia, dia tidak mau. Kenapa dia tidak mau? Karena saya dicelah oleh manusia. Jangan begitu. Kamu orang berbuat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun manusia semua mencelah engkau, tetapi kau jalan Allah Subhanahu Wa Taala, jalan kebenaran itu adalah jalan yang katanya Abu Bakar Siddiq. Waqala Abu Bakar Siddiq wa jinnal karam fi taqwa. Saya telah melihat kebaikan itu di taqwa. Taqwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wal ghina fil yaqin. Dan kekayaan itu di dalam yakin. Orang seorang yakin itu ghani. Kaya. Bukan kaya harta. Wasyaraf at-tawadhu, dan orang yang mulia itu adalah orang yang mutawadhu, bukan orang yang mutakabbir, orang yang mutawadhu. Maka dari itu Allah SWT mengatakan naqabakum indallahi atqakum. Jadi omongan Abu Bakar ini dia ngambil dari omongan Allah SWT istabathahu bil Qur'an Karim. In aqramakum indallahi atqakum, sungguh yang paling mulia di antara kalian itu yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu Abu Bakar Siddiq akan meninggal dunia di terakhir insyaallah. Waktu akan meninggal, dia Umar bin Khattab. Dia memanggil Umar bin Khattab. Dan Abu Bakar waktu mati, itu Abu Bakar Siddiq tidak memilih siapapun di antara sahabatnya kecuali satu, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Karena Abu Bakar yakin bahwa yang paling pantas di alam terjadi di seluruh asal Rasulullah SAW Umar bin Khattab. Tidak ada duanya sudah. Apa dia tidak memilih tiga orang, umpamanya, pilihlah si bulan. Sebagai apa perbuatan Umar bin Khattab waktu meninggal, dia milik enam dan sahabat Rasulullah SAW yang dijalin masuk surga, disuruh milik di antara enam ini salah satu. Itu Umar bin Khattab, Abu Bakar lah. Abu Bakar pasti sudah sak di dekat Umar bin Khattab yang menjadi khalifah. Maka diangkat menjadi khalifah Umar bin Khattab. Maka Abu Bakar kerjaan dipanggil. Dia mengatakan, Istaqillah ya Umar. Engkau harus bertakwa kepada Allah ya Umar. Bagaimana wasiat ashabi Rasulullah SAW satu sama lain? Allah SWT kepada Rasulullah mengatakan kepada Rasulullah istaqillah, dan Rasulullah mengatakan kepada sahabat-sahabatnya istaqillah, ini nasiha. Karena banyak orang apabila Allah yahdi dia, marah dia. Dia tidak tahu apa artinya, banyak. Apa yang sebabnya Allah yahdi, kan dicaci maki Allah yahdi. Ini bukan cacian, ini doa. Mudah-mudahan Allah memberikan kepadamu apa namanya hidayah. Ini ada terjadi Allah, betul. Ada seorang terjadi di Arabia. PKW ya, namanya PKW. Terjadi di Arabia. Juratannya itu suka mengatakan kepada Allah ya, Allah ya, yang mengatakan ini dia. Kemudian dia ketemu dengan familinya. Waktu haji, dia pergi haji ketemu dengan familinya. Jadi apa kerjaan dia di sini? Oh, juratkan lagi keras, orang suka dicaci maki sama dia. Masa ya, Allah ya, gimana ini orang Yahudi? Bukan nyati, ini doa dan doa Allah memberikan kepadamu hidayah. Itu saya kira, ini yang menjadi. Nasihat. Umar bin Khattab, dikatakan Allah, Umar bin Khattab, ya Umar. Tidak marah Umar bin Khattab, senang Umar bin Khattab, dikatakan ini dia. Wa'alam anna lillahi amalan fi nahara yaqsamu billahi. Ketahuilah bahwa Allah SWT punya pekerjaan itu manusia itu benar pada pagi hari, ya tidak boleh dikerjakan pada malam hari. Seperti sholat duhur, sholat subuh itu ada waktunya, tidak boleh dikerjakan waktu malam. Dan isya tidak boleh dikerjakan waktu pagi. Wa amalan billahi la yaqbalu bin nahar. Wa innahu la yaqbal nafilatun hatta tu'addi al-fariidah. Dan Allah SWT tidak akan mengabulkan perbuatan seorang hamba yang berbuat nafilah sunnah, tetapi fariidah tidak diperbuat, ditinggalkan. Umumnya sholat al-fariidah. Sholat al-fariidah, lima waktu di masjid itu ditinggalkan. Sudah dia langsung, Masya Allah. Badiyah wa qabliyah dilaksanakan. Luar biasa. Tetapi fardu yang wajib tidak dilaksanakan. Tidak diterima oleh Allah SWT. وإنما ثقل الموازين من ثقل الموازين يوم القيامة في فعل الحق الدنيا وضحوا عليه. لكن هذه القيامة ميزان seorang hamba itu ثقيل أبنى برات itu dengan perbuatan seorang hamba tadi. يعني أبنى sesuai dengan perbuatan seorang hamba tadi di dunia. Apabila dia berbuat perbuatan yang diterima oleh Allah SWT, maka nanti mizanmu, yakni apa namanya, timbangannya akan berat.
di hadapan Allah SWT. Karena dia mengikuti al-haq, disebut di sini. Karena dia mengikuti al-haq, barang siapa yang mengikuti al-haq, dia akan timbangannya akan berat di masa kiamat nanti. Maksudnya di sini perbuatannya bagus. Wa inna ma khata'a, kemudian ketika azan orang nanti timbangannya ringan di dunia di akhirat karena dia mengikuti al-batil. Berbuat kebatilan di dunia. Wa khifati 'alaihim wa hatta al-mizan yuwdha fi al-batil ghadan an yakuna khafifa. Dan pantas al-batil di nanti yaumul qiyamah mizan khafif, timbangannya ringan, tidak ada artinya. Wa inna Allah ta'ala dzakara ahli jannah fa dzakara fi ahsani a'malihim, dan Allah SWT menyebut penghuni surga dengan perbuatan yang mereka yang baik di dunia. Fa dzakara fi ahsani a'malihim, Allah SWT menyebut perbuatan-perbuatan mereka yang baik. Wa tajawaza sayyi'atihim, dan Allah SWT memaafkan sebab kejelekan-kejelekan mereka. Saya zakartum kuntu inni akhafu an la alhaq bikum. Kalian mengatakan bahwa saya tidak akan mengikuti kalian, yang saya akan mati di dalam kafir situ. Wa Allah Ta'ala zakara ahli an-nar, Allah Ta'ala telah menyebut penghuni surga neraka. Fa zakarahum bi aswa amaliyah, dan Allah telah menyebut perbuatan-perbuatan mereka yang jelek. Wa rizqat alihim ahsan, dan perbuatan-perbuatan mereka yang tidak baik, yang baik ditolak oleh Allah Ta'ala. Bila kafirkum qultu inni la arju an akuna ma'a haula. Apabila kalian mendengar omongan saya ini, engkau akan kalian akan mengatakan saya ini bersama orang-orang tadi, yakni orang-orang penghuni surga tadi. Dia pun al-abd ar-rahib ar-rahib la yatamanna 'ala Allah wa la yaqnut min rahmatihi. Seorang hamba itu harus dia takut dan mengharapkan yaitu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut atas azab Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu seorang hamba yang baik. Lalu kan dibilang di sini ya banyak. Inna Allah Ghafurur Rahim. Dia tahu Inna Allah Ghafurur Rahim. Tapi harus berbuatan yang akhir. Ya Allah, ya Allah, Allah Ghafurur Rahim. Ya Dita. Ar-Rasya yakun ba'dal amal. Setelah orang itu berbuat perbuatan, takut kepada Allah SWT. Apabila dia terjadi di timpa, akan mati, dia mau mati. Itu dia Rasya, punya Rasya. Dia mempunyai dia itu harapan bahwa Allah SWT insyaAllah akan memaafkan aku karena Allah SWT Ghafurur Rahim. Itu betul. Tapi setelah perbuatan, jangan orang berbuat tidak seperti yang berbuat perbuatan yang luar biasa di dunia, kemudian mengatakan Allah Ghafurur Rahim. Tahu Allah, dan juga Allah syedidul izah. Itu seperti itu. Dan Allah, siksaan Allah sangat kecil. Banyak yang Quran seperti itu. Maka yang terakhir, aku lakukan tersedih. Janganlah kalian layak pemenang Allah. Jangan kalian berangan-angan kepada Allah SWT, tapi perbuatan tidak ada. Saya mengharapkan surga Allah, perbuatan tidak ada. Bagaimana? Walau yang menurut rahmat, dan juga jangan putus asa dengan rahmat Allah SWT. Inna Allah yang berhubung berjami'ah. Dan Allah SWT mengampuni dosa-dosa. Dia meminta yang bertaubat-taubat dan nasuhan, diampuni oleh Allah SWT. Fa'in anta hafadhtu wasiyyati ini. Al-Bala mengatakan, baik bila engkau ya Umar, memegang wasiyyatku ini. Falayakum ghaibun ahabba ilaika min al-maut. Tidak ada suatu ghaib yang paling kau cintai seperti mati. Apabila kau memegang teguh kepada wasiatku ini. Ini sesuatu yang ghaib. Al-maut kan ghaib. Tidak tahu kita langkapan mati. Suatu hal yang ghaib. Itu kau tidak akan terkenal al-maut. Kau apa al-maut itu apabila datang itu yang paling kau cintai nanti. Kalian akan bertemu dengan Allah SWT. Wa wa'ati dan dia akan datang kepadamu wal maut itu. Wa in anta dhayya'ta wasiyyati wa bila engkau menyanyiakan wasiyyatku. Fala yakun ghaibun afdhal ilaika min al maut. Tidak ada ghaib hal yang tidak ada engkau yang benci seperti al maut. Wa lastu bi mu'jiz. Yang engkau tidak bisa menghindari dari maut. Kau akan datang, mati itu akan datang. Kau senang atau tidak senang akan datang. Maka sebelum saya tutup di sini saya minta maaf karena saya telah apa namanya membawa dari waktu dari waktu kalian karena kalian sudah jam 5 rapat. Kenapa saya ingin menutup begini dengan apa namanya Al-Baqarah Siddiq ini sudah selesai. Nanti insyaAllah minggu depan saya akan masuk ke Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Maka pada hari ini saya apa namanya saya minta maaf karena saya telah apa namanya
telah mengambil dari waktu kalian. Mungkin 15 menit sebetulnya saya sudah tutup dan juga dari mungkin 10 menit yang lalu. Tapi supaya kita minggu depan kita menyiapkan untuk apa namanya membahas tentang Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Saya tutup di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa aqulu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.